Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di Halim Abdul Channel. Ya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baik ya teman-teman, seperti biasa kita akan mengulas umpan ikan ya. Umpan ikan apa? Yuk disimak videonya sampai dengan selesai. Baik teman-teman, mungkin teman-teman melihat video ini kita sedang simulasi memancing ya, agar lebih asik dilihatnya ya teman-teman ya, dan sambil mengulas umpan ikan mas. Oke, ikan umpan ikan mas apa ya? Itu umpan ikan mas di cuaca ekstrim ya teman-teman. Jadi ada umpan khusus di cuaca ekstrim ya untuk memancing ikan mas. Jadi didengarkan ya, disimak baik-baik sampai dengan selesai. Baik, apa-apa aja untuk bahan-bahannya ya teman-teman ya. Ya, di saat cuaca sedang ekstrim ya, maka umpan yang digunakan sangatlah berbeda dengan umpan ikan mas lainnya ya teman-teman. Baik, ini bahan-bahannya teman-teman ya. Satu saset rangsang udang, satu buah tempe mentah ukuran sedang, satu butir telur asin dan ambil kuningnya saja, terus keju secukupnya dan kroto secukupnya, dan satu siung bawang putih. Nah itu untuk bahan-bahannya ya teman-teman ya, agar disediakan ya. Apabila sudah ada, lanjut kita akan cara meracik atau membuatnya ya teman-teman. Oke, yang pertama ya, blender tempe dan juga keju. Lanjut, setelah itu tambahkan juga bawang putih dan juga perangsang udang. Lanjut, beri sedikit air hangat. Oke, jika sudah, tambahkan kroto sesaat sebelum memancing, dan umpan pun siap digunakan di cuaca ekstrim untuk memancing ikan mas. Oke teman-teman ya, untuk info tersebut kita dapatkan di Mbah Google dan menginformasikan kembali ke teman-teman ya. Ya, semoga bermanfaat buat pemula ya, khusus untuk mancing di cuaca ekstrim, mancing ikan mas ya teman-teman. Dan jangan lupa dukung Halim Abdul Channel agar channelnya berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.